Ya. Bro, kita apa tu bro? Mana ni? Sebelah ni? Haa. AMG. Bro, jom. Itu mesti kereta laju kan? Takde lah laju. Biasa. Kita race. Ha. Kalau bro menang, bro ambil kereta saya. Kalau saya menang, saya ambil kereta bro. Oh, saya tak nak. Saya pun ada satu-satu dengan kereta ni. Saya tak pandai. Lagi saya nak. Saya tak pandai sangat bawa kereta. Tak apalah. Dia pun baru mendarat semalam. Ah, saya baru. Sahabat saya ni. Ya. Sekali sekalu bro. Buat rasa-rasa bro. Macam mana bro? Macam mana bro? Kita deal tak main duit bro. Ha. Macam mana bro? Kita deal tak main duit. Dia kalah, baru je mendarat semalam itulah. Bro. Ya, tak nak saya. Saya satu-satu ni. Jack pun tahu. Saya punya satu lagi pun pakai motor sebenti. Jaya. Miskin. Saya miskin ni. Jaya. Yeah. Bang, oh bang. Bang. Yo pro botak ah. Jom kita race. Kalau bang, abang menang, bang. Saya bagi kereta saya. Kalau saya menang, saya ambil kereta abang. Janganlah macam tu bang. Macam mana game dia? Tak baik ah botak ni. Tak abang. Oh, ni oh, ni baru je mendarat. Ada defy? Janganlah bang. Macam mana? Boleh buat sekali-sekali macam sekali mana bang? Memang auto jadi milik abang ni kalau ajar ni. Dia baru je mendarat saya baru, bang. Saya baru mendarat bang. Dia baru je mendarat semalam bang. Sahabat saya ni. Jangan macam tu bang. Saya dah race dengan abang semalam tau. Saya ingat rambut abang. Rambut abang pula. Itu abang bagi muka sebenarnya. Takde abang bagi muka saya. Semalam bukan dorang. Saya, abang tahu bang. Lepas kalah dengan abang, saya jual terus kereta tu. Uish. Betul bang. Semalam bukan ada race ramai-ramai eh? Iya. Lepas dia kalah, aku terus jual kereta tu. Kereta ni mana? Ada seven. Ada seven. Saya baru tukar colour bang. Aduh. Malu bang. Saya malu lah bang. Patutlah saya terus jual bang. Hilang maruah tau kalau kalah. Iya. Tu lah bang, saya insal lah bang. Tak apa lah bang. Saya pergi buat kerja sikit bang. Cuba begini. Bawah tren. Hati-hati bro, kita masuk tempat gangster ni bro. Ya, saya bawa selur-selur kat ni bro. So pula ada orang ramai-ramai. Kita kejap lagi bro. Go. Okay, kejap. Kisau pintu ni tercabut ke bro? Aku tak tahu budak-budak Latino ni ambil sini kan. Dia ambil kat sini. Yang ni ke dia orang dah pergi sini lah. Ui Subaru. Ui korang hajar. Dia belak daripada aku dah dapat Subaru. Ui hai papa lah siut. Ikut airbag susap. Rusaidi. Thank you. Hari paling indah. Bila kita mencinta yang lain. Okay bro. Settle. Okay, sekarang ni kerja kita cari kereta ni. Kereta
recover. Dia kena curi. Aku cari kereta kat tempat parking bro, area sini bro. Boleh. Haa, Jason mesti ada kereta dekat. Kereta bro. Mana? Tu. Ada ramai orang lah. Haa, kereta ujung sana. Ada RX-7 bro. Makin masuk parking sini bro. Parking sebelah kiri ni. Sebelah kiri. Haa, bro straight ni. Saya ada nampak RX-7. Haa, kereta bergaduh banyak bro. Ya, tepat sekali betul tu. Okay bro. Macam mana, okay bro? Macam mana? Bro nak ambil yang mana satu bro? Ini banyak sangat bro. Kita boleh ambil pelbagai kereta. Saya nak RX-7 je tu bro. Okay, jom kita pergi. Parking kereta ni dulu. And lepas tu kita ambil RX-7 dua biji. Tapi lockpick saya tak ada bro. Saya nak ganti pakai lockpick. Macam tak ganti you. Macam mana bro? Kita ambil sebiji-sebiji dulu bro. Macam mana bro? Okay, saya bawa kereta ni kejap lagi bro. Okay, meh. Saya bagi kunci. Dah pergi Dah. Saya gerak dulu Isi minyak. Okay. Apa jadi saya pick up bro kat situ bro Okay. Apa-apa bro, usah gua je bro, okay? Okay bro. Testing. Ada tak ada suara? Ada. Apa pun gua cover belakang bro. Okay, dah sini saya lagi. Standby dekat tepi ni bro Okay. Nampak position gua bro. Okay, I see you. Okay. Aduhlah benda ni. Baik sekali bro, terbaik sekali bro. Jom gerak bro. Sebijik lagi ya bro. Eh, of course. Jom bro.
Malu, kenapa tu? Ah, masih ada kerja. Sorry bro. Mati enjin terus berhenti. Dengan jalan tu berhenti enjin. Barulah ni. Depan sekejap je bro. Betul power bodoh aku pakai lockpick ni. Sebaik sekali bro. Aku pakai lockpick sumpah power gila tu. Aku tak tahu pasal apa lah. Biasa ni seluruh nombor. Oh shit. Polis. Nasib baik dia orang tengah busy. Bodoh. Polis lah bro. Okay. Ya aku pergi keluar buat apa bodoh. Dia orang pergi kat pro tu bro. Ada orang pergi kat pro tu. Cek barang bro. Ada apa bro? Terbaik sikit bro, terbaik sikit bro. Ni kena ambil selfie bro. Ha? Ni kena ambil selfie ni bro. Bro, cari bro. Bro. Okay. Kita jangan ambil selfie sekarang. Okay. Kita ambil jagi. Kejagi eh. Okay, kita ambil jagi. Okay. Kita kalau boleh, kita bawa kereta ni, kita pergi main-main drift-drift benda dulu. Kan, lepas tu tangkap gambar apa semua. Lepas tu kita tauk buang. Kan, lepas tu kita bawa keluar kereta ni balik. Kita buat kerja balik. Ha, boleh. Jom, nak simpan kereta ni dulu bro. Jom, okay, sekarang ni aku bagi kau kunci ni. Kau bawa yang ni, ambil aku dulu. Kau bawa yang ni lah. Eh, kau ambil yang ni lah. Kau ambil ni. Aku spray yang lampu terbuka. Okay. Pergi terbaik sekali, Mat. Terbaik sekali bro. Bawa. Jom. Bro, kita kau follow aku eh. Okay, kita pergi main drift kat depan owner dia. Ah, boleh.
Tak ada apa. Tukar warna selalu apa eh? Tukar warna beratus. Kau apa? Beratus. Yang tu aku tak sure apa-apa. Aku lupa harga. Okay, kau depan. Jom, pergi kat dua balik. Ya, boleh. Aku naik tinggi sikit. Kalau jual kat longkai, diorang beli tak? Haa, diorang beli tapi murah je. Berapa? Haa, sebab aku pernah jual 200 je kat longkai. 200 okey duit juga daripada kita buang. Haa, boleh? Habis-habis kita main drift brief, kita jual kereta ni. Okay, macam mana okay. Jom, kita main drift. Tadi owner dia kejar aku tadi. Dia pergi jumpa polis. Naik Lambo dia kan? Aku rasa baik kita panggil mana-mana longkai, beli dulu, jual apa semua. Lepas tu kita gerak. Boleh. Aku kau longkai. Kau lah. Tu longkai tak ada pula bro. Itu macam mana, Mat? Sekejap. Aku cuba try call member aku sekejap. Hello, bro. Yo. Saya Snook. Saya ni lah. Saya ni dying ke ni? Saya nak lepas dua kereta dekat longkai ni. Nanti longkai cabutlah pintu ke, hood ke, bumper ke. Ada dua biji lah kereta RX7. Macam mana bro? Saya dengan member saya. Ada dua biji, macam mana bro? Harga apa? Nanti kita cerita tepi bro. Kita jumpa dulu bro. Selalu bro ambil sebiji kereta berapa bro? Dah 300 bro sebiji kereta. Awak dengar bisik pula dah.
pula. Member member bro-bro lain tak ada bro. Kereta. Kereta ni complete set kereta ni. Boleh dapat. So kita orang ada 2 biji pintu kereta. So bro boleh dapat 4 pintu bro dekat sini bro. So 4 pintu 2 hood bro. Ha. Macam mana bro? Tayar tayar ada 8 biji ni bro. Macam mana bro? Ni kalau bro ambil kereta ni, bro betul-betul masyuk bro. Oh, kau dengar biji tak apa bro? Okay bro. Okay bro, tak apa bro. Aduh, dia biji pula lah bro. Habis macam mana? Nombolong kailing aku tak ada pula ni. Jap, terikut. Ini satu alasan nak call G. Kejap eh bang, kejap eh. Hello G. Hello G, awak ada member longkai tak? Ada, kejap. Ada? Kenapa? Macam mana? Saya nak jual kereta ni. Kan longkai, longkai yang boleh cabut apa pintu semua kan? Saya nak jual kereta kat diorang. Boleh saya hantar nombor dia dekat awak? Boleh. Ah, boleh sekejap eh. Awak call dulu yang mana yang ada. Okey. Okey, terima kasih Ji. Sama-sama. Sekejap eh. Eh, macam mana? Longkai tak ada. Sekejap aku try. Ni, aku tapi call. Sebelum kita hantar kereta longkai tuan, baik kita ambil selfie dulu. Betul lah bro? Eh, boleh. Eh, tapi kena tempat cantik sikit. Dekat dalam lampu apa semua. Jom. Kau pulang aku bro. Aku parking je tu. Wait, serious lah guys. Tap baru RM30,000. Wih, serious lah guys. Tap baru salah ni. Siap ni. Nampak tak?
tak kerja ke? Abang esok, inilah saya punya kerja bang. Macam mana? Macam mana apa tu? Nak kena upload ke ni? Sekejap. News tak ada. News Longkai tak ada. KKL tak ada. News tak ada. Jimmy tak ada. Club Good. Okay. Hello, Dr. Okay. Okay, Assalamualaikum. Ya, yeah, Waalaikumsalam. Saya kat luar kawasan sekarang ni. Boleh tak saya nak minta tolong hantar makanan? Ke mana ye? Saya bagi location. Boleh, boleh, boleh. Okay, sebentar eh. Berapa ye? Berap? Kena tutup. Berap? Kena tutup straight. Saya di sini. Okay, sekarang ni makanan memang ada. Tapi bila dia datang 1000. Okay. Okay. Kita dah call ni kan, apa makanan dia kan. Okay. Kalau datang, betul lah kalau orang tu datang ni. Okay. Kita offer kat dia. Okay bro, 2 biji ni bro. Ni. Kita orang jual. Berapa lah. Kita bagilah ayat macam cantik-cantik sikit. Nak makan berapa set? Aku satu set lah. Dua set. Okay, dua set seorang eh. Dua so kita bagilah ayat cantik sikit set. Nak buat kejahatan ke pakai kereta ni terpulang dekat bro tu. Okay. Macam ni. Jadi makanan sampai kan. Ha. Empat set tu kau bayar dulu. Aku pula bayar. Alah, berapa dah sangat makanan. Baiklah. Aku buat kerja dua-dua ni kot. Okay. Kau boleh, tak nampak benda tu eh. Okey dah. Tu upang kau ni. Weh, upang kau itu je. Weh, bapak tak guna siut kau. Okey, aduh, upang makan tu, belanja makan. Bukan selalu, makan tu, makan burger tu. Okey, sekarang ni macam ni. Burger lamb tu. Brother tu sampai je, kita tolak kat dia kalau dia nak beli lah. Kan? Tolak kat dia. Lepas tu, kita terus buat job. Macam rumah. Boleh? Baik, nanti. Baik sekali. Aduh. Oi, curi kereta eh. Aduh. Apa yang curi bang? Hai. Sat kereta kat situ kan. Tolong!
Jangan tunggu lagi, jangan tunggu. Kita gerak, kita gerak. Aduh. Wei, angkat. Tolong. Aku rasa kau kena dukung, kau dukung, dukung, dukung. Bro, jumbo. Go 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 go. Ada ganas sini kan? Ah, ada. Okay, nice. Dengan disampai sudah. Terus dia datang-datang tak ada tok-tok bro. Oh, tu langgau. Langgau kita bro. Memang. Eh, ini budak dia ni. Budak dia baik ni bro, baik ni bro, baik ni bro. Ya, bro tunduk muka bro. Bro tunduk muka bro. Isap ni budak dia bro. Bro kena sobot sebut. Ni budak dia ni bro. Bisnes apa budak dorang ni? Okay bro. Lepas. Aduh, dah siang balik dah hari ni bro. Itulah tu.